Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini kita akan coba untuk mengulas salah satu pomade buatan lokal yang berasal dari Bekasi. Nah, pomade ini sangat bagus sekali. Bukan cuma dari segi performa, pomade ini juga bagus dari desain yang bisa dibilang sangat-sangat klasik dan sangat-sangat Indonesia sekali. Nah, kita akan mengulas Bung Kretek. Ya, Bung Kretek. Ah, pomade ini sudah saya dapatkan sekitar beberapa bulan yang lalu. Dan sempat mencobanya. Pomade ini sangat bagus sekali. Oh ya, kita langsung saja pada pomade-nya. Bung Pomade ini adalah salah satu pomade buatan Kota Bekasi dan diciptakan oleh salah satu orang yang sangat keren sekali kalau kita bahas. Bung ini sang drivernya sendiri, ya, Bung sendiri ini adalah Ahmad Mati, ya, orang yang sangat keren. Dia juga adalah dia juga adalah salah satu jurnalis kalau nggak salah ingat. Nah, dan pomade ini sangat merepresentasikan Indonesia dari segi kebudayaan dan semacamnya. Baiklah, kita langsung saja pada kemasannya. Ah, kita lihat sendiri di sini ada Bung, di sini ada tulisannya pomade di atas, di tengah sini ada gambar kretek. Nah, kita lihat, nah, kretek di sininya. Di sini ada berat bersih. Di sini adalah bahan-bahan baku yang digunakan untuk menciptakan Bung pomade ini. Dan bahan yang paling banyak digunakan adalah petrolatum, ya, atau petroleum jelly. Dan kemasannya sendiri ini kayak semacam kelapa yang dibakar, ya, kelapa yang dibakar. Seingat saya warnanya seperti ini dan sangat-sangat klasik dan sangat-sangat menonjolkan ciri khas Indonesia sendiri. Apalagi dengan mereknya yang bernama Bung. Nah, kita langsung ke belakang di sini. Nah, ini pomade Bung. Di sini ada cara pakai dan peringatan. Dan di bawahnya ini ada kota asal cipta dibuatnya pomade ini. Dan di sini ada ini yang menciptakan artworknya sendiri, artwork, ya, di sini ada tulisannya. Kita lihat sendiri, Irfan Hore. Oke. Dan kelemahan dari desainnya sendiri ini adalah di bagian ini tidak terlalu jelas untuk dilihat tulisannya. Tapi masih bagus ketika teks-teks yang untuk standar kosmetik bagus. Dan kemasannya ini menggunakan kaleng slip on atau kaleng tarik tutup, ya, tarik buka seperti ini, slip on, dan berwarna silver atau perak, ya. Kebanyakan homebrew di Indonesia menggunakan ini sekarang, ya. Sangat tipis dan sangat bagus sekali, cocok. Nah, kita langsung saja pada isinya. Nah, kita lihat isinya sendiri, warnanya kuning-kuning agak putih, warna-warna natural, warna dari yang dihasilkan dari petrolatumnya sendiri. Ada sentuhan bisplex, ya, seperti ini warnanya. Kebanyakan homebrew tidak memberikan pewarna pada pomade-nya seperti ini, dan itu sangat bagus sekali.
Bung Bung Kretek ini dikategorikan sebagai medium light hold, light hold. Dan Bung sendiri itu sekarang udah mempunyai varian, mempunyai tiga varian. Yang pertama ini kita review sekarang ini Kretek, yang kedua itu Gurindam yang dikategorikan sebagai medium hold, dan yang terakhir itu yang heavy hold itu yang diberi nama Pinisi. Nah, desain dan penamaan varian serta teks-teks deskripsi produknya itu menggunakan bahasa Indonesia, dan itu sangat bagus sekali. Tanpa berlama-lama kita langsung pada pencolekan. Kita akan mencolek dari awal permukaan untuk mengerti bagaimana lembut atau kerasnya pas permukaan ini ya. Nah, gampang sekali dan sangat mudah. Langsung kita ratakan di tangan dan sangat lembut sekali. Untuk light ball itu ya, kebanyakan light ball seperti ini teksturnya sangat lembut dan wanginya ini kalau nggak salah wangi kretek, sehingga kalau di hidung saya itu mirip-mirip rokok Surya, tapi Suryanya itu Surya yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang tua ya, Surya yang tidak menggunakan filter. Kita ratakan di rambut. Nah, kondisi rambut saya tidak ada build up dari pomade atau sisa pemakaian kemarin, karena seminggu yang lalu saya ini sedang digris. Nah, seperti ini. Kita langsung pada salingan kedua, gunakan di samping. Dan untuk perataannya di rambut ini enggak terlalu menjambak ya, ciri khas dari light hold pomade, tidak ada jambakan, tidak ada tarikan yang menyusahkan, dan sangat mempermudah penyisiran. Kita ratakan. Kita akan gunakan 4 colek. Berarti ini yang ketiga. Nah, kita ratakan di belakang sekarang. Oh ya, Bung ini kalau bisa dibilang ini medium light menurut saya, dengan kilo yang lumayan bagus. Ini termasuk kalau bisa saya mengkomparasikan ya, buat perbandingan aja ya. Ini greasy ya, greasy version of Lucky Billy Grease yang varian Buto Ijo, atau kalau di Indonesia kan itu ini Buto Ijo versi paling berminyaknya. Kalau untuk kelemahannya sendiri, ini kalau Anda gunakan di luar ruangan itu ya, kebanyakan light hold itu paling lemah di kalau digunakan di luar ruangan, untuk aktivitas di luar ruangan ya. Tapi untuk menutupinya itu sangat mudah sekali. Anda mungkin kalau seumpama terjadi ya, seumpama ketika beraktivitas menggunakan bung kretek ini, coba aja Anda
sisir ulang tapi dengan menggunakan ya tapi dengan cara membasahi sisir Anda. Ya, kita sebut aja wet comb gitu. Ya. Sangat bagus sekali. Ya. Lihat sendiri kilauannya. Kilau yang dihasilkan sangat bagus. Nah, kita langsung buat cuci tangan. Sebelum itu saya tutup dulu. Sebenarnya sudah susah, sudah selesai. Sebentar ya. Kita langsung pada penyisiran. Oke. Kita gunakan sisir yang berkiriran kanan dulu. Biar tidak menggumpal. Nah, kita atur belakang semua. Atur ke belakangnya. Nah. Sangat memudahkan sekali dalam proses penyisiran karena sangat berminyak tapi tidak meninggalkan wax ya, atau tingkat kekerasan dalam pomade ini tidak terlalu keras juga, tapi pas untuk ukuran light gold atau ya kalau saya pakai ini bisa bilang ya saya pakai ini ya serasa seperti menggunakan medium light. Medium to light kalau rasa gaulnya, wah rasa gaul. Nah, slick backnya nggak menggumpal. Nah, sepertinya seperti ini kalau kita gunakan untuk menata rambut ke belakang semua atau slick back seperti ini. Langsung kita bikin part ya atau belahannya bagian samping sini. Kita ambil sambil pindah. Bung ini sangat menyenangkan kalau digunakan, mengingatkan pada masa lalu. Waduh, ketika zaman-zaman nggak enak kalau udah deket-deket orang tua atau mbah-mbah toriko gitu kalau udah nyetep rokok langsung baunya kerasa sekali, sangat klasik. Sampai sekarang pun ya masih ada. Dan wah, bagus sekali. Untuk digunakan di dalam ruangan, pomade ini lumayan bertahan lebih lama daripada penggunaan di dalam ruangan, di luar ruangan. Kita langsung merapikan pelan-pelan, tekan. Kilaunya sendiri mirip-mirip lagi pilih ya. Kilau yang agak gimana gitu. Tapi lebih berminyak daripada lagi pilih foto hijau. Nah, benar. Kita bikin tekstur kontur dengan
dan selesai. Seperti ini. Sebentar. Wah, split ini. Nah, sudah selesai hasilnya seperti ini. Dari sisi kiri, dari samping kiri, dari samping kanan seperti ini, dan dari belakang hasilnya rapi sekali. Pomade ini agak padat ketika diaplikasikan di rambut, ya mirip-mirip lagi bilik gris, cuma ini versi berminyaknya, versi berminyak, paling berminyak dari Lucky Billy Kuto Ijo. Nah, hasilnya sangat mantap dan cool dan bunyi ini seperti membawa kita ke masa lalu ya. Oke, kalau kalau punya mantan bawa ke masa lalu lah ya. Baiklah, kesimpulannya ini adalah boom varian kretek termasuk medium light yang tingkat waxiness-nya, oh tidak waxiness, tingkat keterasannya lumayan untuk bagus untuk medium light, dan kilaunya yang bagus, dan juga wangi yang lumayan lumayan sangat menyenangkan. Akan tetapi pomade ini memang tidak bisa kita gunakan di luar ruangan karena ini light bulb, dan juga tingkat kelengketannya agak sedikit berkurang. Minusnya di tingkat kelengketannya. Nah, akan tetapi ini bisa dibantu dengan dibantu dengan air kalau kita rekom. Akan tetapi pomade ini sangat bagus ketika Anda masih masih ada build sisa pemakaian hari kemarin atau build up di bagian rambut ini, di rambut ya, pomade yang build up dari pomade ini. Oh ya, build up-nya sendiri juga lumayan untuk ukuran light bulb. Sisa pemakaian itu sekitar 30% di rambut. Dan itu sangat membantu bila Anda masih ingin menggunakan boom tapi ya menggunakan pemakaian kedua hari ya. 2 hari 3 hari itu build up-nya bagus dan sangat pas ketika Anda menggunakan pas ada build up-nya itu. Baiklah, sekian ulasan singkat saya mengenai boom kretek. Apabila Anda mencari pomade ini, silakan searching di Google, ke online shop atau di grup jual beli. Dan paling pomade ini sangat bagus, saya rekomendasikan buat Anda. Buat Anda yang menyukai light bulb, yang tidak terlalu murni light bulb, akan tetapi bisa Anda gunakan ketika acara-acara yang membutuhkan tenaga ekstra meskipun di luar ruangan ya. Akan tetapi saya tidak merekomendasikannya ketika Anda menggunakan di luar ruangan. Baiklah, adios amigos.